Berikut hasil pertandingan matchday ke-6 Liga Champions Kamis 14 Desember 2023 serta daftar klasmen, daftar top skor, dan jadwal drawing 16 besar. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel ini. Dan klik tombol lonceng agar tidak ketinggalan berita update lainnya. Hasil Liga Champions matchday ke-6 Kamis 14 Desember 2023, RB Leipzig menang 2-1 versus Young Boys. Srevena Spezda kalah 2-3 versus Manchester City. Pertandingan lainnya, Atletico Madrid menang 2-0 versus Lazio. Celtic FC menang 2-1 versus Feyenoord. Borussia Dortmund bermain imbang 1-1 versus Paris Saint-Germain. Pertandingan lainnya, Newcastle United kalah 1-2 versus AC Milan. FC Porto menang 5-3 versus Shakhtar Donetsk. Dan Antwerp menang 3-2 versus Barcelona. Hasil pertandingan Rabu 13 Desember 2023, RC Lens menang 2-1 versus Sevilla. PSV bermain imbang 1-1 versus Arsenal. Pertandingan lainnya, Copenhagen menang 1-0 versus Galatasaray. Manchester United kalah 0-1 versus Bayern Munchen. Napoli menang 2-0 versus Braga. Pertandingan lainnya, Union Berlin kalah 2-3 versus Real Madrid. Inter Milan bermain imbang 0-0 versus Real Sociedad. Dan FC Salzburg kalah 1-3 versus Benfica. Klasemen akhir Grup A Liga Champions tahun 2023, Bayern Munchen lolos sebagai juara grup dengan koleksi 16 poin dan Copenhagen lolos sebagai runner up dengan koleksi 8 poin. Klasemen akhir Grup B, Arsenal lolos sebagai juara grup dengan koleksi 13 poin dan PSV lolos sebagai runner up dengan koleksi 9 poin. Klasemen akhir Grup C, Real Madrid lolos sebagai juara grup dengan koleksi 18 poin dan Napoli lolos sebagai runner-up dengan koleksi 10 poin. Klasemen akhir Grup D, Real Sociedad lolos sebagai juara grup dengan koleksi 12 poin dan Inter Milan lolos sebagai runner-up dengan koleksi 12 poin. Klasemen akhir Grup E, Atletico Madrid lolos sebagai juara grup dengan koleksi 14 poin dan Lazio lolos sebagai runner-up dengan koleksi 10 poin. Klasemen akhir Grup F, Borussia Dortmund lolos sebagai juara grup dengan koleksi 11 poin dan Paris Saint-Germain lolos sebagai runner-up dengan koleksi 8 poin. Klasemen akhir Grup G, Manchester City lolos sebagai juara grup dengan koleksi 18 poin dan RB Leipzig lolos sebagai runner-up dengan koleksi 12 poin. Dan terakhir Grup H, Barcelona lolos sebagai juara grup dengan koleksi 12 poin dan FC Porto lolos sebagai runner-up dengan koleksi 12 poin. Berikut top skor sementara Liga Champions tahun 2023. Berikut top asis sementara Liga Champions tahun 2023. Berikut top clean sheet sementara Liga Champions tahun 2023.
Jadwal drawing 16 besar Liga Champion 2023-2024, Senin 18 Desember 2023, pukul 18.00 waktu Indonesia Barat, live aplikasi video dan UEFA TV. Itulah hasil dan jadwal pertandingan Liga Champion tahun 2023. Terima kasih telah menonton video ini. Salam olahraga.